Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Joan Val Crochet bersama saya Joan. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat baby girl bonnet dan atau biasa kita sebut topi bayi. Dan ini untuk bayi usia 0 sampai 3 bulan. Saya di sini memakai katun Bali yang big gray, lalu hakpennya yang 3 mili atau nomor 5, dan kita juga butuh gunting. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan benang wearable lainnya. Mungkin akrilik baby dengan ply yang sama karena hakpennya harus yang nomor 5 atau 3 mili. Oke, kita mulai tutorial kita untuk baby girl bonnet. Pertama, kita buat magic ring. Lalu kita buat 12 double crochet di dalam magic ring. Nah, diawali dengan chain 3, dan chain 3-nya ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Lalu selanjutnya buat 11 double crochet lagi. Satu, dua, tiga, empat, sepuluh, dan sebelas. Sebelas double crochet dan chain 3 di awal berarti totalnya ada 12 double crochet. Lalu tarik dulu ekor benangnya, kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu slip stitch pada chain ketiga dari chain 3 awal. Row 1 selesai. Kita ke row 2. Chain 3. Jadi ketika naik kita selalu bikin chain 3 yang terhitung sebagai 1 double crochet. Lalu membuat double crochet di stitch yang sama dengan chain 3. Dan ini terhitung sebagai 2 double crochet. Selanjutnya buat 2 double crochet pada 11 stitch. Berarti 2 double crochet, 1 stitch isinya ada 2 double crochet. Dua double crochet kali 12 karena kita punya 12 stitch di row 1.
2 double crochet pada setiap stitch, lalu slip stitch pada chain ketiga dari chain 3 awal, dan di row 2 nanti kita akan punya 24 double crochet. Dan ini row 2 selesai. Kita lanjutkan ke row 3. Chain 3 terhitung sebagai 1 double crochet, lalu di stitch sebelahnya kita buat 2 double crochet. 2 double crochet dalam 1 stitch atau increase. Dan pola ini yang akan kita ulang. Double crochet, 2 double crochet. Double crochet, 2 double crochet. Kita buat sebanyak 12 kali. Ini sudah yang pertama. Double crochet. Dan 2 double crochet. Pengulangan yang kedua, double crochet, dua double crochet. Pengulangan yang ketiga, double crochet, dua double crochet. Pengulangan yang keempat, dan silakan dilanjutkan sampai ke pengulangan ke-12. Double crochet, dua double crochet. Dan pada row 3 ini kita akan punya 36 double crochet. Ketika row 3 selesai, lalu slip stitch pada chain ketiga dari chain 3 awal. Dan kita lanjut ke row 4. Chain 3. Sebagai 1 double crochet, lalu di stitch sebelahnya kita buat double crochet. Dan di stitch berikutnya buat 2 double crochet. 1 lubang diisi dengan 2 double crochet. Nah, ini berarti kita punya double crochet 2, 1 2 dan 2 double crochet. Pola ini yang akan kita ulang sebanyak 12 kali. Ini kita sudah punya pengulangan yang pertama. Double crochet 2, 1, 2, dan 2 double crochet. Diulang sebanyak 12 kali. Double crochet 2, 1, 2, lalu 2 double crochet. 2 double crochet bisa juga disebut increase. Pengulangan yang kedua. Double crochet 2. 1. 2. Lalu increase. Silakan dilanjutkan sampai row 4 selesai, lalu slip stitch pada chain ketiga dari chain 3 awal,
dan kita akan punya double crochet sebanyak 48 pada row 4 ini. Row 4 selesai, kita lanjutkan ke row 5. Chain 3 sebagai satu double crochet, lalu double crochet 2. Satu, dua, dan increase di stitch berikutnya. Buat increase 2 double crochet dalam satu stitch. Pola ini yang akan kita ulang. Double crochet 3, 1, 2, 3, lalu increase. Buat sebanyak 12 kali. Ini yang pertama. Sekarang kita bikin pengulangan yang kedua. Double crochet 3. 1. 2. Tiga, lalu increase, pengulangan yang kedua, lalu pengulangan yang ketiga. 1, dua, tiga, increase, silakan dilanjutkan sampai pengulangan yang ke-12 dan slip stitch pada chain ketiga dari chain 3 awal. Dan di row 5 ini kita akan punya 60 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, row 5 kita akan punya 60 double crochet. Row 5 selesai, kita lanjutkan ke row 6. Chain 3 sebagai satu double crochet, lalu buat double crochet 3. Satu, dua, tiga, lalu increase. Dan ini terhitung sebagai double crochet 4, increase. 1, 2, 3, 4, increase. Buat sebanyak 12 kali. Dan ini baru yang pertama. Kita ke pengulangan yang kedua. Double crochet 4. 1, 2, 3, empat, increase.
Nah, silakan dilanjutkan untuk row 6 dengan pengulangan double crochet 4 increase sebanyak 12 kali. Lalu slip stitch pada stitch ketiga dari chain 3 pertama. Dan pada row 6 ini kita akan punya double crochet sebanyak 72. Dan row 6 selesai. Sekarang kita akan lanjut ke row 7. Di row 7 ini kita tidak akan membuat increase lagi. Kita akan membuat double crochet 67. Chain 3 terhitung sebagai 1 double crochet, lalu buat 66 double crochet lagi. Ini terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 65, 66, 67. Lalu buat half double crochet, lalu single crochet 3, 1, 2, 3, dan half double crochet pada stitch yang terakhir. Dan slip stitch pada chain ketiga dari chain 3 awal. Nah, ini row 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lanjutkan ke row 8. Nah, pada row 8 ini kita akan membuat motif. Kita awali dengan chain 3 dan selalu terhitung sebagai 1 double crochet. Lalu skip 2 stitches. 1, 2, kita skip. Di sini di sebelahnya yang kita skip, kita buat 2 double crochet, chain 1, 2 double crochet dalam 1 stitch. 2 double crochet, chain 1, 2 double crochet dalam 1 stitch. Seperti ini. Lalu skip 2. Nah, pola ini yang akan kita ulang. Jadi yang akan kita ulang, double crochet, skip 2 stitches, lalu motif yaitu
2 double crochet chain 1, 2 double crochet dalam 1 stitch, lalu skip 2. 1, 2, kita skip. Kita buat sebanyak 11 kali. Dan ini baru yang pertama. Kita ulang pengulangan yang kedua. Setelah skip 2 stitches, buat lagi double crochet. Skip 2, 1, 2. Lalu buat 2 double crochet chain 1, 2 double crochet dalam 1 stitch. Skip 2 stitches. 1, 2. Lanjutkan ke pengulangan yang ketiga. Double crochet. Skip 2, 1, 2. Lalu 2 double crochet chain 1. 2 double crochet dalam 1 stitch. Dan skip 2. 1, 2. Silakan dilanjutkan sampai kita punya 11 motif. Nah, ini row 8 pada motif yang terakhir, motif yang ke-11. Double crochet, skip 2 stitches, 2 double crochet chain 1, 2 double crochet dalam 1 stitch, lalu skip 2, 1, 2, dan 1, 2 kita skip, lalu double crochet. Lalu kita putar. Jadi dimulai dari row 9. Jadi row 8 selesai lalu putar. Jadi dimulainya dari row 8. Maaf. Row 8. Dan seterusnya kita setelah selesai row kita putar atau kita turn. Chain 3. Sebagai satu double crochet seperti sebelum-sebelumnya, skip 2, 1, 2, ketemu dengan chain 1, kita isi dengan 2 double crochet, chain 1, 2 double crochet. Dan skip 2. 1, 2, kita skip. Jadi pengulangannya sebenarnya sama dengan row 8. Hanya saja motifnya ini, kalau row 8 motifnya masih di stitch. 1 stitch, kita isi motif. Kalau row 9, motifnya ada di chain 1. Jadi pengulangannya double crochet, skip 2 stitches, lalu 2 double crochet chain 1, 2 double crochet pada chain 1 space, skip 2. Kita ulang lagi, ini barusan pengulangan yang pertama. Kita lanjutkan ke pengulangan yang kedua.
double crochet, skip 2, 1, 2, ketemu dengan chain 1, kita isi dengan 2 double crochet, chain 1 dan 2 double crochet. Skip 2. Pengulangan yang ketiga. Double crochet. Jadi double crochet di atasnya double crochet. Lalu skip 2 stitches, 1, 2, ketemu dengan chain 1, kita isi dengan 2 double crochet, chain 1, 2 double crochet. Lalu skip 2. Dan lanjutkan pengulangan keempat sampai ke 11 untuk row 9. Dan ini adalah motif terakhir untuk row 9. Lalu skip 2, 1, 2 dan kita akan ketemu dengan chain 3. Chain 3 dari row 8. Kita akan buat double crochet terakhir kita pada chain ketiga dari chain 3. Seperti ini. Lalu putar. Dan kita ke row 10. Nah, sampai di row 9 akan terlihat seperti ini. Dan kita akan mengulang pola seperti row 9. Double crochet dan double crochet tunggal ini selalu di atasnya double crochet. Double crochet, skip 2. Lalu motif di atasnya chain 1, skip 2, ulang lagi double crochet, skip 2, motif di chain 1, skip 2. Hanya seperti itu. Dan row 9 selesai, hasilnya seperti ini. Hasil sementara sampai di row 9. Ini sampai row 12 selesai. Jadi untuk row 10 sampai row 12, 10, 11, 12 pengulangan dari row 9, yaitu double crochet, skip 2 stitches, double crochet, skip 2 stitches, lalu 2 double crochet chain 1, 2 double crochet pada chain 1 space dan skip 2 stitches. Pengulangannya seperti itu. Jadi ini in total ada 12 row. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, setelah selesai dengan row 12, kita buat chain 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 49 dan 50. Lalu kita akan membuat single crochet pada setiap stitch, dimulai dari chain kedua dari hook.
warni hooknya. Chain 1, chain pertama, chain kedua. Dari sini kita buat single crochet pada setiap stitch. Jadi kita akan punya 49 single crochet. Hanya single crochet pada setiap stitch. Silakan dilanjutkan sampai nanti sampai di sini. Dan ini kita sudah hampir di stitch yang terakhir. Nih, single crochet. Lalu di double crochet, di batangnya double crochetnya sini kita slip stitch. Dan putus benangnya. Di ekor benangnya bisa dirapikan. Selanjutnya kita ke sisi yang satunya. Kita lakukan hal yang sama. Kita buat slip knot. Lalu pada chain ketiga dari chain 3 kita buat chain 50. Satu. Oops. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, setelah mencapai chain 50, lalu kita buat single crochet 49. Dimulai dari chain kedua dari hook 1 2. Berarti di sini kita mulai buat single crochet. Single crochet pada setiap stitch dan kita akan dapat 49 single crochet. Dan kita sampai pada stitch yang terakhir. Kita isi dengan single crochet juga. Lalu di sini di
di stitch yang sama dengan kita bikin awal dari single crochet, kita slip stitch dan putus benangnya. Lalu silakan dirapikan sisa-sisa benangnya, ekor benangnya, termasuk yang di bagian dalamnya sini. Dan ini baby girl bonnet selesai. Kita masukkan. Dan hasilnya seperti ini. Saya Joan, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.